Halo kawan-kawan Kasbi Muda Berani Militan. Ya, di samping saya sudah ada Nining Elitos. Nanti saya akan bertanya-tanya kepada Nining Elitos tentang sosok ayah di mata Nining Elitos. Oke, sama-sama kita saksikan ya kawan-kawan ya. Ya, Ibu Nining Elitos, sedikit saya ingin menanyakan sosok seorang ayah di mata Nining Elitos. Ya, pertama saya sangat bangga punya orang tua, khususnya bapak almarhum bapak saya, di mana di masa saya masa kecil, mulai dari masa kecil sampai dewasa, dididik, diberikan pendidikan, bahkan sampai saya sudah berkeluarga, bahkan dalam kerja-kerja perjuangan sangat disupport, dan saya sangat bahagia ketika punya orang tua. Semua anaknya diberikan kebebasan dalam pilihan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam pilihan keluarga. Semua pilihan anak, dan dia sangat mensupport. Bapak saya adalah orang yang memang punya tanggung jawab terhadap keluarga gitu ya, apalagi terhadap anak-anaknya. Dan kita tahu bapak saya adalah orang yang kerja sama dalam rumah tangga, mulai dari pekerjaan rumah, pekerjaan berkebun, bahkan dia pada saat itu adalah ketika masih ngurus sekolahan, di sekolah aktif menjadi pegawai negeri, bahkan menjadi petani, juga sangat menikmati semua apa yang ada. Bahkan dia orang yang memang sangat baik. Sosok ayah adalah orang yang baik di mata keluarga. Bapak meninggal dalam usia berapa, Ibu Nini? Ya, Bapak meninggal dalam usia 68. Gimana Bapak? Ya, saya sangat kaget dan kemudian tidak banyak meninggalkan terhadap keluarga, karena memang sakitnya sebentar dan kemudian cukup cepat, dan akhirnya dipanggil Yang Maha Kuasa. Dan malam sebelum hari sebelum kepergian Bapak, sebenarnya malam itu saya berkomunikasi melalui video call, telepon, dan dia menyampaikan bahwa dia ingin bicara dengan saya gitu kan, gitu ya. Ya, saya sempat ngobrol cukup panjang lebar dan akhirnya sempat, dan akhirnya